Tes. Baik lagi bersama Master Koju. Yo, siap kok. Lu ketagihan kok bikin ginian? Nah, ini gua lagi ada kerjaan dikit-dikit doang. Tipis-tipis aja kerjaan gua. Oke. Okay. Lagi masih belum normal nih. Orang masih pada customer-customer masih pada postpone ke minggu depan. Ya Senin lah. Iya, yeah, Senin lah. Mulai tanggal 8 udah yeah, balik normal berarti. Iya. Yeah. Berarti kayak gini terakhir nih. Ya ntar bisa tapi jarang-jarang. Oke, okay, siap. Bisa kok, nggak masalah. Oke, okay, kita lanjutin yang kemarin aja nih, banyak yang masuk lagi kan? Banyak atau dari video kemarin atau yang video sebelumnya? Kemarin dulu. Oke, okay, Kocor lagi nge-remap. Kayaknya udah selesai. Jadi mau stop dulu nih. Ntar, kita cut dulu. Oke. Okay. Matiin. Santuknya mau nyobain dong. Nyobain dong, cobain dong. Oke, kita lagi sama Santo, sama Mas Bagas dari Agesmatic, sama sama Ko Ernest. Gue nggak pernah ketemu orangnya. Baru. Pro. Santo pro. Masa? Iya. Masa saya serius, tuh kan? Kenapa? Waduh. Makanya tadi aku bilang dikit kali ya, dikit. Ntar kita lihat, Eh, pelan. Nyalain lampu. Hantem dulu. Gas dulu. Suara apa tuh? Ada suara ketot. Apa itu? Itunya bukan? Apa? Dari Profit. Oh, oke. Okay. Oke, okay, buat yang untuk refresh 2KD flex merah 55, tapi yang back housing-nya kecil ya, yeah, belakangnya. Kemarin terakhir dyno di Dastek 404. Sekarang dyno. Busnya 3 bar. Terus habis itu apa? Masuk lagi ganti pasang ATF. Udah ATF dong. ATF doang. Inrayan berapa lama kok? 1500 kilo ya. 1500 kilo terus belum udah dituning dong waktu itu kan? Waktu abis pas pasang ATF sih belum. Iya, tapi pas abis inrayan udah tuning kan? Udah dong. Belum. Baru masa ini. Sih? Iya. Loh, yang gua coba sama Bayer nih? Itu belum sampar, Bo. Waktu masih ganti turbo doang. Oh. Oke, okay. Jadi abis Ryan belum pernah dyno lagi, ini baru pertama kali? Iya. Oke, okay. Di dyno max dapat hampir 400 390 berapa tadi? 397. 397, torsi 850-an. Iya. Kalian nampu toh? Iya. Gede berarti ya? Gede lah. Dyno max hampir 400, 2KD gede loh. Torsi 800. Tadi sebelum ini ada 1GD. Satu GD ya, di turbo, itu. Tapi nggak ganti blok bawahnya, nggak dibangun. Ya. Jadi stangnya standar. 40 PSI itu dapatnya 352. Jadi ini udah jauh di atas 1 GD di turbo. Oh, udah mau jam 6. Gila, mantas, udah rame. Oke. Okay. Kemana dari Cibubur nih? Dari Cibubur, Cirebon. Udah dari hampir 2 minggu kemarin sih. Oke. Okay. Tapi habis dari Bangkok. Oke. Okay. Ada rumah di sini? Nggak ada. Jadi di hotel? Iya. Tinggal di mana? Di Grogol. Oke. Okay. Di hotel apa? Aston. Oke. Okay. Ke Thailand ngapain? Jalan-jalan aja? Iya. Tahun baruan? Iya. Oke.
tetap. Ini orang-orangnya di belakang ini nih, tapi nah ini semoga netizen bisa lihat. Ini udah tiap kali pertama kali baru pertama kali sini ya? Udah sering sih. Oh, udah sering. Oke, okay. Tapi gua baru pertama kali ketemu. Ini customer teladan karena selalu ngebeliin macam-macam buat mekanik-mekaniknya. Tadi aja dibeliin pizza limo 2 box. Mantap ya. Terus kopi. Gila, ya pantas mobilnya kenceng ya. Nah, itu. Kalau amalnya baik, mobilnya kenceng biasanya. Ini Agesmatic Stage 5. Iya. Tapi katanya tadi ngobrol, katanya Stage 5-nya udah disempurnakan. Jadi bagian-bagian yang biasa menyebabkan retak halus udah disempurnakan, jadi harusnya aman. Bedanya sama L3 apa? Sama Stage 3 jadinya? Semuanya beda sih kok. Oh, semuanya jadi beda? Yang paling utama itu di torque converter. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan nanti buat lihat bedanya, mungkin aku kasih soft file-nya ke Robo buat beda dari Stage 1 sampai L5 itu apa. Oke. Okay. Dari segi converter itu, diameternya itu beda-beda. Oke. Okay. Gitu. Ini tetap nongol, tetap harus potong kopel berarti ya? Tetap harus potong kopel untuk yang Stage 5. Berarti torkonnya gede. Betul, betul. Jadi dia mundur metiknya. Kita hantem dulu nih. Bisa hantem, mau hantem toh. Pakai D4 dulu ya. Gila. Baca nih. Bener loh. Nongol gitu aja. Ya untungnya masih kosong di sini. Oke oke, ntar komennya ntar kita narik lagi. Cobain dari pakai D3, kan? D3, iya, cobain D3. Ngeleknya tetap masih ada tapi ya. Ngelek. Bukan kuat. Asapnya sih ngumpul loh di belakang, gila ya. Bawahnya ini nih. Mas Anto mau nyobain pakai lock up kan? Lock up. Jangan. Masuk serius loh. Sekali aja kok, kan biar tahu. Mana tombolnya? Yang mana? Di bawah. Jangan dinyalain dulu ntar pas lurus. Serius aja. Pas lurus. Lu masuk dulu sini. Gila, kita mau pakai lock up nih. Lock up-nya dari nol gitu. Enggak usah dari nol sih, ambil jalan aja. Sambil jalan, oke. Okay. Sambil jalan sentekin, ntar udah selesai matiin lagi ya. Di sebelah mana? Yang paling kanan sama satu. Ah, ke atas itu. Oh, iya. Terus udah nyampe atas. Udah? Dah. Rat ya? Gila sih. Udah. Coba gas. Mana enggak lu gas? Gas. Gila, berat banget ini. Ini langsung satu banding satu nih. Iya, udah matiin ya. Iya. Kalau misalnya sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau misalnya lock up dipakai buat di jalan gitu ya, mungkin kasihan. Pas harus ini ya pas jalan ya. Betul. Jadi pas udah masuk bus diusahain. Iya. Yeah. Kalau misalkan kayak tadi kan masih berat tuh kok. Iya. Yeah. Ngakalinya bisa tongkat shiftnya kita pindahin aja kok. Jadi bawanya kayak manual. Oke. Okay. Gitu. Bisa yeah, dari 2, bisa dari 3, abis itu ntar pas masuk baru kita kasih ke D4. Iya, iya. Ada bus di belakang. Ada bus, jangan deh. Gila. Ke atas aja enak banget. Iya. Yang gua rasain dari sebelumnya, ini shiftnya lebih halus sih. Iya. Sebenarnya shiftnya itu bisa kita sesuaikan karakter kan. Memang kita balik lagi ke customer sih. Jadi kalau misalkan dia mau yang profil jeduk ataupun yang halus gitu ya, tinggal kita sesuaikan aja. Iya. Tapi kalau misalnya aplikasi di jalan ya, kita bukan bicara lagi drag race.
pakai lock up-nya itu mungkin ya kayak misalnya lu di kecepatan 120, yeah, 140, yeah, terus lagi kebut-kebutan sama, yeah, orang, betul, betul. Lu merasa tenaga lu kurang habis, yeah, baru nyalain, betul, langsung. Betul, betul. Jadi langsung dia perbandingannya 1:1 melock gitu. Kalau lu nyalain dari bawah sih, betul, kalah sih lu, bisa kalah. Lagi, gila santok tagihan. Waduh, cemong dah tuh orang. Langsung minggir. Mantep tuh. Ah, ada nyalain ya? Ah, iya. Langsung menaikkan RPM-nya kan? Iya, iya, iya. Langsung kayak ada tendangan ya, dikit ya. Iya, jadi slipnya berasa kalau slipnya berkurang, betul, gitu. Oke, udah cukup lah ya. Rame, rame, rame. Cukup, udah cukup. Ini udah 120 lebih udah lu tarik. Nah, kalau misalnya untuk drag race baru lock up dinyalain, bener, bisa launch dari nol, bener, jadi langsung lompat, bener, ya, karena nggak ada slipnya, bener. Jadi itu bisa mengurangi ya spin juga, bener, kan, bener, karena jadi berat. Oke, okay. Jadi kalau kita lagi drag boost awal kok, pas lock up udah nyala, dia lebih ngegigit lagi sih. Iya, yeah, iya, yeah. Jadi slipnya diminimalisir sama lock up on itu, yeah. Jadi langsung perbandingan dari tenaga mesin ke transmisinya 1:1. Iya, iya. Oh, Clara si Iwan puas nggak? Puas dong. Oh, puas. Oh, jamnya agak mikir. Puas dong. Dia masih mikirin ini kayaknya. Tengang kan. Masih mikirin ini kayaknya. Bawahnya yang lagi dicari ya. AGS Matic Stage 5, wah itu nggak main-main sih. Hah? Mahal kan? Stage 5 paling mahal dong. Iya. Apa? Katanya 5 transmisi jadi 1. Betul, betul. Gila sih. R&D-nya gitu sih. Oke. Oke, thank you Mas Bagas, thank you. Thank Fairness. You. Thank you, Bro. Fairness, thank you udah keref, udah selalu beliin anak-anak, selalu nyawer. Member juga ya? Sama-sama, member kok. Member juga tuh, member juga berarti udah bener-bener ya mantap lah, ya. Thank you atas supportnya, semoga puas nih. Kita mau lihat dulu nih, pasti pada mau lihat nih. Balik lagi bersama Santokia. Hadir. Udah lama kita nggak di sini. Iya nih. Karena apa? Kok potong liburan? Potong liburan, terus kok Kobe juga liburan lama kan kemarin? Enggak. Karena nggak ada yang nyawer. Mana lu? Ya ada ke itu sih, ke luar negeri. Tapi iya, sekarang akhirnya ada. Ini mulai dari kemarin, oke. Okay. Oh, iya. Yang pertama dari ZZZ. Cet, terima kasih. HC berapa ku? HC maksudnya mungkin handicap kali ya. Handicap berapa? Nggak bisa main. Kok udah kedip sih? Udah kedip. HC berapa? Mungkin dari golf ya. Nggak bisa main lah gue. Cuman HI aja. HI. Berikutnya dari MK3C Class. MK3, nah, terima kasih. Yeah. I hope Karesa will be upgraded to stage 2 or more in no time. Semangat 2024. Karesa. Karesa tuh namanya si Pik. Namanya Karesa katanya, kok dia tahu ya. Thank you. Terima kasih MK3C Class, Bang Denny. Terima kasih. Dari Sasongko Hadi. Sasongko Hadi dari tadi kan? Ya, Sasongko Hadi sering sering ya, member juga ya. Tolong kok tanyain Master Kocu rahasianya rambut bisa rapi badai setiap hari spill pakai produk apa. Master Kocu itu pakai hair dryer, pakai Dyson sebenarnya. Kuncinya itu hair dryer Dyson, punya bininya dia pakai yang air wrap, terus disemprot pakai hairspray merek Barbara yang strong, Barbara yang merah, jadi murah. Yang terakhir dari Sayang Semua. Sayang Semua, terima kasih. bacan@yahoo.com. Semangat 2024, soon kita bisa collab. Puh, siapa ini? Mantap. Boleh, tuh. Ditunggu. Mantap tuh, iya. Udah, segitu doang, cuma ada 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih banyak, Mayat, okay, buat netizen yang udah nyawer. Iya, ya ini artinya udah lumayan lah, iya. Walaupun awal tahun, tapi kita udah langsung cepet balik ke kebiasaan biasa, gitu kan. Benar, benar. Jadi ya, semoga minggu depan lebih normal lagi. Iya, okay. Harus, harus. Thank you, Santokia. Semangat terus pokoknya, iya. Mati lampunya ya? Mati redup, bentar lagi tuh. Thank you Santokia, semangat terus. Harus, harus, harus. Kita ketemu lagi hari Senin. Iya, sip. Oke. Happy weekend besok. Pinter lu. Iya, terus. Jangan lupa hantemnya, like-nya, iya nggak? Yeah.
Biar semuanya semangat lah awal tahun. Iya, terutama Saverianya. Oke, iya. Ditunggu terus Pak. Hari ini berarti lu pesta, hari ini pesta. Gua udah beliin mixue. Iya. Siko Ernest beliin kopi. Kopi, terus beliin limo 2. Iya. Sekarang dia mau ngajak gua makan malam. Ih, mantap pokoknya. Mantap ini orang. Oke. Berkah pokoknya dah. Thank you Santuki ya. Sama-sama, sip. Ko Ernest. Cobain dong. Thank you, Koko. Tadi kita ngetes mobilnya nggak lihat mesinnya soalnya kan. Takutnya netizen lupa, Koko. ini orangnya nih, bentuknya kayak gini. Koko Ernest. Oke, nggak mau di-shoot. Koko, thank you. Mau bilang thank you aja. Thank you udah keref. Thank you udah sering nyawer. Thank you buat dinner sama birnya barusan. Thank you, Koko. Makan bareng sama Koko Teddy. Udah mau pulang sekarang. Besok Koko Ernest pulang. Jam berapa, Koko? Rencana jalan? Mungkin siang atau sore lah. Mungkin besok mau kesini lagi sih, mau ganti EGT Goch. Oh, oke. Terus ke Cirebon 1,5 jam? Mungkin. Udah gak in rain, jadi bisa lu hantem lah ya. Oke. Abis itu, Sentul gas. Tergantung gua sama Robert. Oh, Robert. Iya, mau-mau. Gua mau lawan. Nah, ganti Rambo jadi ya. Rambo nggak jadi fight, jadi fightnya lu sama lu aja. Boleh. Oh iya. Biar sama-sama plat A gitu. Iya. Fortuner tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Dia harusnya kenceng sih. Masih belum paling kencang. Oh masih belum paling kencang. Belum ya. Karena belum terbukti kali. Terbukti. Ya, tapi ya oke lah. Turun terbukti ya kan, semoga. Jadi PR-nya mesin udah oke, matic udah oke. Oke. Berarti tinggal kaki-kaki lah ya. Iya. LSD juga udah. LSD udah. Udah yang gardan 3,5 belum? Belum. Oh, belum. Oke, nah itu mungkin. Jadi harus ya LSD-nya udah enggak harus ganti juga. Iya. Oke, terus start ban sama velg. Udah, kita cari aja. Yang terbaik aja. Ya, sama karbon. Karbon ya. Oke, kok. Thank you, balik dulu. Thank you, kok. Mau ngedit supaya netizen bisa nonton. Siap. Thank you. Oke, ada pesan? Enggak. Pesannya ya supaya diesel semakin maju lah. Ah, ya itu bagus. Enggak ada yang masalah paling kencang di atas langit masih ada langit. Ah, iya. Jadi ya semua bersaing boleh, tapi yang sehat dan selalu positif ya. Gitu kan. Enggak perlu ngatain bengkel ini, bengkel itu, apa segala gitu. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Oke, thank you.